Assalamualaikum Mas Bro ya, welcome back to channel YouTube yang paling mantep Beben TV Ribon. Jadi di konten kali ini Mang Beben mau jalan-jalan ya, memakai motor listrik, sepeda listrik sih, sepeda listrik ya, keliling kampung Mang Beben. Jadi buat Mas Bro yang belum tahu kan kampung Mang Beben itu seperti apa, nanti kita review sekarang ya. Oke, jadi tetap cekidot aja. Oke ya, sekarang ini Mang Beben udah naik sepeda listrik, kita bakalan keliling-keliling kampung Mang Beben ya. Jadi pokoknya mah gaskeun. Ini tinggal di gas aja. Weh. Oh, gini ya rasanya naik sepeda listrik. Nyimbol. Oke. Ini vlog dadakan dan vlog tidak direncanakan ya. Oh, ini nggak ada rem belakangnya. Nggak apa-apa lah, pokoknya mah kita gas aja, oke? Cekidot, sini kameranya. Oke, Mas Bro ya. Aduh, rada buram. Nah, kameranya udah, baterainya full. Meskipun remnya rada nggak ada. Oh, ayah si gondrong tuh. Ya, jadi Mang Ben mau keliling kampung desa warga Luyu ya. Bareng sama si gondrong. Drong, naik drong. Kuatun anjir. Kada rempal gitu. Moal, kuatun sok. Ayo. Nggak siap. Oke, kita kasih lihat ke penonton keindahan kampung Mang Beben ya. Nah, ini garis startnya di rumah Mang Beben ya, seperti biasa. Tuh ada Bapak Mang Beben ya. Anjing. Iya, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh. Sampai ke ujung lembur, Gondrong. Hujan mah, eh. Wah, maksudnya mah hujannya. Anjir, gue soraan, Gondrong, gimana, Gondrong? Hah? Ente irit euy nu kieu mah. Jadi lamun bolak-balik dari rumah Mang Beben ke kandang pakai ini kayaknya lebih enakeun ya, Mas Bro. Ini nggak usah black run gitu. Hah? Udah, anjir. Bebel dugaan gitu, anjir. Mana? Kunaan, mana, Rong? Tuh, Mas Bro, jadi kalau misalkan mau ke tempat Mang Beben mah ya, jalannya teh sepi tuh, wah tetangga di rumah Mang Beben mah ya, cuman sisi-sisinya udah digempur sama perumahan, Mas Bro. Tuh. Halus ya. Alah, si anjir. Tuh, ini kemarin baru dikeduk sama beko ya. Soalnya di sini hujan banjir wae, jadi dikeduk pake beko. Rong, ya alus dong malam minggu dong pake jeung kabogohan dong. During. Yalah acan ye. Tetetetet. Anjir. Hujan bro, cucrak, baik kagok lah, kurang tulikan. Oh, ini ya kau ingin digas polkan sih, Rong? Ah, hujan anjir, Rong, hujan Rong. Tuh. Ya lihat rumah Mang Beben masih kena kampung bro. Ini dong ya guys, di kuain guys dipulkan sih dong. Hah? Eh beratun. Anu naik na iya kalau bado saungku. Asli nasi anjir tekuatin. Hah? Tapi kata sih. Ah, ini dong, terkuatin dong, emang kubeli bosnya dong. Udah mau power bank, anjir. Alah, anjing hujan sih, dong. Alah, anjir. Rong, hujan, Rong. Hit. Mau gede, anjir, ngan basuh. Alah, siap.
Tahan dong, terkuatin anjing. Ya gak ada tarik nangan sakit anjir. Ibu diberi nanyak sakit ke. Nah ini teh kampung Sompok mas bro. Ini kita baru melewatin satu kampung ya. Dari satu desa tuh ada beberapa kampung. Nah ini kampung Sompok. Ini dulu waktu Mang Beben kecil, Mang Beben tinggal di sini. Di daerah sini sempat punya rumah dulu. Nah, di sini tempat main Mang Beben nih dulu nih. Ya. Nah, dong, imah orang mah baheula ka dieu dong. Tah ieu teh gunung baheula nu urang dong. Iya gunung ieu. Tah imah Mang Beben teh baheula mah ka dieu, tah. Imah urang teh dong. Tah ieu teh gunung teh nu urang dong baheulana, cuman geus dijualan. Duaan mah geus penuh ku perumahan mas bro. Ayo jempol enak, jempol enak lepas tangan hijis ya. Wah ini mana gak salah halus gue. Ah iya mah dicat tanjakan Cinanti dia mau naik Sandro. Nah kalau ini udah masuk ke ini udah masuk ke mana, ke kampung Ciruum. Kampung Ciruum mas bro. Tadi kampung Sompok, ini sekarang kampung Ciruum. Ya. Kalau zaman dulu di sini tuh ada tempat adek adu bagong. Cuman sekarang udah enggak ada lah. Kalau yang di sebelah ini rumah Teteh Mang Beben. Cuman sekarang udah pindah ke komplek rumah yang itu kosong. Nah, ini kantor desa sana ya. Tuh. Oke, Mang Beben rek nyalon kades di dieu. Oke lah, no. Yang di jalan Batagor ya. Namun sore-sore dia lupa gadis ya. Sama sampai nih kalau youtuber naik motor listrik anjing mau naik dia masih gondrong anjir. Anjing itu punya asli waktu naik anjir. Tuh dimanfaat di bose anjing. Ah ya anjir gondrong anjing itu naik. Keluar di bosen bro, keluar di bosen naik, ayo gas, aduh. Nah mas bro tadi udah ngelewatan, yuknya tanjakannya tuh. Kampung Mawen masih kampung. Tadi itu kampung Ciruum. Nah yuk pas tanjakan itu di sebenarnya tuh kampung Cinangka. Ya. Sekarang kita mau lanjut. Kita ke ujungnya. Ya. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya Mang Beben, ini lamun ke kampung Mang Beben ye transportasina naon? Kalau ke sini mah transportasinya teh dulu mah ada kretek ya. Ada delman. Cuman sekarang delman udah enggak ada. Delmannya udah diganti. Dulu tuh ada mobil angkutan, angkot dulu mah. Khusus, tapi angkotnya udah gak ada. Terus diganti sekarang mah jadi full pakai ojek. Nah ini udah masuk Cinangka ya. Nah kalau ini sekolah Mang Beben SD tuh di atas. Tuh, ini udah mau masuk perbatasan kampung Cicarirang. Wih anjir aing power sebelah karena bro. Hah? Ganti ku nama ku ieu anu panti trail teh rong warna emas. Heeh, upside down. Iya di rem bawa reman kieu. Tuh. Enak rong, kenapa rong? Dong kita ya tanyakan deh sih, Androng. Nah, ini masuknya udah masuk kampung Cicarirang ya. Ini yang di gaspol, kuaing.
Dia kerja gaspol, dong. Katanya kan emen mual, cuman mual, kadiu mual. Biasanya lah mau di situ sok lupa gadis-gadis anak di kampung mas bro garuris ya. Ah, bro, gimana kebisan, bro? Kebisan, bro, udah bos Edin, bro. Ngap, bro. Alah, siap. Aduh, tuh. Gas, 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 gas. Kira-kira baju makam Milana. Oke, karena motornya tuh naik jadi di bose. Bro, gas, bro. Wih, pemandangannya, mas, bro. Enakin sih, ya. Nah iya tehnya di dia tehnya masih kena ayah gunung anu punya keluarga Mang Beben eh. Gunung nate belah mananya ah tuh mas bro gunung Hunggul ya di sini mah jangankan Bagong mas bro bayar wakok geloba jeng naga senrong saurus gitu nah itu tenrong ting gunung belah mananya ting gunung iya ting gunung itu masih kena ayah anu aki urang dong naik dong naik hujan anjir kayak tungtung nepi ka tungtung heula kan katung-tung heula aduh hujan euy ieu mah mun hujan wayahna kudu ah tapi lamun ka handap mah balik dong mah balik ka handap mah halap mah punten pak tuh ya set enakeun kieu atuh wah anjir ieu nu hade yeung geus dipencet rem ieu kan aing jeung kamera ngerem tukang kumaha imaneh. Wih, cicing itu panggil cicing sarua cicing sama pemakai sepeda listrik. Wih, komunitasnya. Halo. Hai. Si gondrong. Ning ureman si anjing itu ureman. Ureman anjir. Ning direm bae. Bang ureman anjir. Bang kusuku, 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 kusuku. Kan dong orang berkena remna dong. Oke mas bro remna di setting lah remna. Oke lah. Ah nggak sih guys. Nutukang nutukang. Sekalian nutukang dong. Nah itu ta. Sekalian nutukang. Soalnya bisa ngagajlong bro. Oh reman. Ah nggak cukup lah. Oke, kita lanjut perjalanan pulang ya. Cara aja kamera ke tengah sana, ke tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kok belum mati kaciri anjir? Bisa naik sepedahan kehidupan. Hah? Ya lah, iya kamera nak acan dia. Tah, iya atau kudu namanya. Anjir, jadi asa-asa Indiaan dong. Anjir, lihat mas bro. Ya, jadi di kampung Mang Beben ini tuh adanya di desa Wargaluyu, kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung ya. Dan ini masih desa, masih adalah beberapa daerah yang desa banget ya. Masih banyak hutan-hutannya, mas bro ya. Terus masih banyak juga mojang-mojang gelisnya. Cuman segondrong aja. Iyonya, bolohot gitu bisa menangkun mojang gelis, anjir. Mang Beben wae bisa menangkun. Anjir. Ula, anjir, mas standing. Anjir, gas. Gas, bro. Wah, ini jana butut lalu, nan. Nah itu lo menjalan kaluhurnya tembus ke Arjasari mas bro ya. Eta kadinya eta tanyakan eta gimana ini anu tok iya hayam hayam ini hujan kelak bro kelak bro. Wih ayah cewek gue isi oh kayak balik gawe bro nombe arui arui dama. Kalau orang balik ini kamera nah. Nah, ya ya reman bro. Oke ya mas bro, ini udah mulai turun hujan. Agak ini hujannya rada lebet ya.
Ini biasanya kalau nggak hujan ya Mas Bro, sore-sore gini sudah banyak yang nongkrong. Tadi teh bahlah gunung urang dong, itu dong. Yang dijual dong. Bahlah orang emang di dia. Aduh, tenang ya. Pak punten. Ya. Jadi sekarang mah udah banyak sama perumahan-perumahan. Perumahannya udah nyerang sampai ke sini. Inilah kampung Sompok, desa warga Luyu. Dulu Mang Beben gede di sini, ngaji di sini ya, maling buah di sini, main keleci. Oh, ya kan, wanu warawuh mah, yang kenal Mang Beben masih banyak. Gue sudah bilang satu kan ayo nongkrong dong, awen dong, gelis dong. Sayang, jaga hati ini. Oh itu ya tukang nantun dong. Wih, biasa ladies-ladies santai banyak dong. Aduh si teteh, Mek. Ya, gue sudah bilang sayang, jaga hati ini. Wih. Ini udah mau masuk lagi, udah deket lagi ke rumah Mang Beben, Mas Bro. Ya tukang basuh ikan, ya batu Mang Beben main kaleci bahula. Rong lo mau ya gelis, naman rong, mau nunggu nyangut di jiwain rong. Hah? Dan lu terpikat aja gak mau daikin ke mana gitu. Lu sudah bilang sayang, jaga hati ini. Aduh, kamera anak kabasuhan, kira lah, kurang lapu lah. Oke Mas Bro, kita lanjut ya. Jadi kalau mau patokannya ke rumah Mang Beben mah patokannya ini nih, warung biru ini. Kalau dari arah sana belok kiri, kalau dari arah sini belok kanan ya. Duh, kayak layak motor, rek belok mer. Ya, oh, patokannya kuburan. Nanti tinggal belok ke sini, udah. Tuh, ini tuh tetangga terakhir, Mas Bro. Kalau ke tempat Mang Beben nggak ada lagi tetangga ya. Kadang betah Mas Bro tinggal di sini tuh ya. Jadi miara anjing nggak ada yang protes. Terus kalau misalkan di sini juga nggak banyak tetangga, jadi nggak banyak masalah. Suasananya juga dingin. Ya jadi enakin lah. Oke, sebentar lagi kita sampai. Mas Bro ya, sepertinya ini perjalanan Mang Beben tadi keliling kampung Sompok, Ciruum, Carirang itu udah beres ya. Sebenarnya mah ada sih beberapa kampung lagi ya. Sebelum ke Sompok itu ada kampung Cihonje ya. Itu cuman tadi takut hujan gede, jadi langsung aja ya, nggak diputerinnya. Jadi mungkin sekian aja konten Mang Beben keliling kampung pakai motor listrik bareng sama si Gondrong yang naplok kayak anak TK ya. Jangan lupa buat terus di support Mang Beben, like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip. Oke, atur thank you.